Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rizim Rafi pada pagi hari ini. Kondisi tambang agak berkabut, situasinya sedang tidak membaik karena banyak kabut pada pagi hari ini. Ini madang, bro. Oh, wis madang. Ora. Nang dhuwur kok. Lokasinya juga sangat hancur. Ya, ini posisi Pak RT dengan Pak Jupri sedang membersihkan sisa-sisa dari longsoran pasir yang sudah menumpuk. Jadi seperti ini kondisinya, sedang tidak membaik. Di sini posisi proses pengangkongan yang di bawah lokasinya sempit karena tertutup oleh batu besar. Dalam video batu besar turun ini saya juga tidak mempunyai seperti apa kejadiannya. Yang pasti dari rekan-rekan semua alhamdulillah diberikan keamanan dan kesehatan. Pulboke copot lan ra apa-apa. Abiku ning yo ming meneh bae antar mudar kok. Botol bodol krepiake. Ala ini kok ya. Dan jadi balak ya ora. Dan sana kayu tugelan ya. Kamu ingat jeli ya. Kanan. Kanan ke, kanan ke. Kanan ke, kanan ke nyenggol. Ngomong ya bunga ya wah. Dan ini pulboknya copot saya orang gak ada. Pulbok menghabisi gunung. Ini dihabisi pada pagi hari ini ya. Cuacanya juga agak berkabut. Sebenarnya ini buaya gede gitu. Kawaii. Gede.
Ya semuanya serah wah. Ayo kok gontok tuh jebule tekan diadap. Apa? Apa doli kok? Apa buri mau mau nyimpen. Aku ora ngerti le bandoli kok. Aku mendengetan. Dari pasar ke jablas kok. Iki sing es rasa iki sik to. Oh. Nah, apa iki biru? Sing mete. Cukup ben kresi kono. Apa to iki? Apa iki? Nek abang ku ge ngarep yo. Heh. Sik ngarep kae. Ayo iki ngarepan iki. Sing mesti iki nang ngisor. Ha iya. Nek nang dhuwur tetap dadine meng elek. Nek nang dhuwur kecape sik. Ngisor apa nek kecape dhewe sing sing apa itu tetap otomatis nang ngisor. Sing sik koyak apik to. Ambulan sik pas kowe ning sik ala darate. Kuwi to? Heeh. Heeh. Ora apik. Eh tak dodo sik ono kae Mas jo medun kabeh heran sing. Kang mangkong. Apa ke dalane ilang iki kae lak ya wah. Aku munggah pirang-pirang dino, rong dino ngedur munggah ana wong kok ngene kok. Lah iya, kan rei rong dino rei. Ah, pertama kuwi. Rate kuwi, ngene nang brak kae. Jane ana balesi muni rei, ngantare to Bali. Ah, lebare munggah meneh. Lah nek wong. Langsung diayak dengan bagus ini ya. Bagus ini warnanya juga hitam. Sangat bagus sekali pasirnya. Walaupun ada merah-merahnya. Jadi warnanya kelabu. Pau warnanya jadi. Ini gue diri ya, makan mau nyanyi. Situasinya seperti ini rekan-rekan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Perjuangannya juga sangat melelahkan. Tapi tetap membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Iya, ini posisi pasirnya melalui talang air. Ini apa ini? Gonggong. Langsung juga truk. Piye meneh iki? Isi banyu apa?
kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuang semua korel yang ada di depan ya, karena posisinya tidak ada pasirnya, cuman tumpuan batu-batu saja. Dan posisi di talang seperti ini hanya dengan satu kali kerja, tidak seperti kemarin-kemarin dua kali kerja harus estafet terlebih dahulu. Kalau kemarin, kalau sekarang tidak. Pasir melalui talang, berselimut di atas talang pasirnya ya, seperti ini. Talangnya lagi gawe nang omah apa gawe nang kene? Iki model nggawangi bantak anyaran ini iki po. Ini posisi dilihat dari samping tebingannya ya, dan bawahnya juga sudah hulu sungai. Posisi juga sangat curam sekali. Mantap ini pasirnya. Sebagian dari samping belakang. Oh, sini pati kan ada sopo ibu kan. Oben ketemaran yo. Jalan gaya regadenya yo. Pasangi. Yang tertunggu kita ya, ini itu saya beri. Oi.